Kota Baobao terletak di Kepulauan Jazirah Tenggara Pulau Buton. Dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa. Selamat datang di Kota Baobao, kota pusaka yang sejak dahulu dikenal sebagai pusat kerajaan dan Kesultanan Buton. Sebagai pusat kesultanan, Kota Baobao memiliki benteng Keraton Buton, yang di dalamnya terdapat peradaban kesultanan yang berlangsung selama ratusan tahun. Kota Baobao yang terletak di pesisir juga memiliki sejarah panjang sebagai kota bandar sejak dahulu karena berada di jalur emas penghubung barat dan timur Nusantara. Festival Keraton Masyarakat Adat ASEAN ke-6, Po-5 di Kota Baobao mulai dari event budaya berskala internasional. Tampak pula dua orang keturunan Opuribuki sebagai simbol raja dan permaisuri dengan tradisi iring-iringan pengawalan yang biasa dilakukan pada saat raja dan permaisuri hendak menghadiri acara atau undangan kehormatan. Dalam karnaval ini ditampilkan pula pasukan pendekar wanita dengan senjata balira, salah satu alat tenun tradisional terbuat dari pohon pinang yang dapat berfungsi sebagai senjata tajam yang jika digunakan oleh wanita tak seorang pun mampu kebal terhadap balira. Asal Bali, masyarakat Baobao asal Bali.
dalam kegiatan Festival Kreator Mata Kata Adam ASEAN 65 yang diperagakan dari Kota Bau-Bau. Kesempatan Buton adalah merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang dipimpin oleh 6 orang raja pada fase kerajaan dan dipimpin 38 orang sultan pada fase kesultanan serta 2 orang raja dalam konteks sultan budaya. Kesultanan Buton dengan kekayaan alam dan melimpah ruah menjadi impian dari kesultanan ataupun dari kerajaan lain termasuk di dalamnya bangsa Belanda dan Portugis untuk mengantisipasi berbagai serangan ekspansi baik dari dalam maupun dari luar. Kesultanan Buton menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta dengan falsafah perjuangan indah-indah mo'arata somana mo'karo, rela mengorbankan harta demi keselamatan diri. Mengorbankan diri demi keselamatan negeri. Indah-indah melipu semana musara, rela mengorbankan negeri demi keselamatan pemerintah. Indah-indah musara semana agama, rela mengorbankan pemerintahan demi keselamatan agama. Di samping menerapkan sistem FKMA ke-6 di Bau-Bau menjadi momentum untuk mengembangkan kecintaan masyarakat terhadap kekayaan budaya yang merupakan warisan dari para pendahulu. Ini merupakan momentum kita untuk menjaga dan melestarikan kekayaan Buton, masyarakat Nusantara, dan masyarakat ASEAN. Hari ini kita berada di Benteng Keraton Buton. Benteng ini memiliki panjang tembok 2.740 meter dengan luas 23,375 hektar. Di sini kita akan menikmati pesona Santiago atau Bubusi yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ziarah kubur. Dan pada kali ini kita akan menziarahi 2 kubur, yaitu kuburan Sultan Merhum dan kuburan Sultan Himayatuddin. Pada prosesi ini diiringi oleh galangi. Jauh, miao kena. Balik kau tanah Bau-Bau. Mau balik akan nalip na Bau-Bau. Tato romo, tapu kapa kapa mu, tapu sangat kamu galangi. Tangkan apu? Jauh langsa kami. Terima kasih. Angkat kau!
Sekarang yang kita saksikan adalah acara Pekandekandea, acara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyambut para pahlawan negeri yang kembali dalam medan juang dengan membawa kemenangan. Di samping itu, acara Pekandekandea merupakan acara pertemuan muda-mudi. Nah, dengan acara ini, remaja putra dan remaja putri memperoleh kesempatan untuk saling pandang-pandangan.